Seterusnya, kita dengar pula dan hayati bersama sebuah puisi yang bertemakan bapa penyayang yang akan disampaikan oleh pendeklamasi yang diundang khas pada pagi ini yang saya masih lagi rahsiakan namanya. Dipersilakan. Terima kasih. Jazakallah kepada Ustaz Zamri Zainal Abidin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera yang berhormat yang dikasihi Datuk Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail selaku pengurusi Yayasan Aman dan juga mantan Timbalan Perdana Menteri Malaysia, juga Menteri Wanita, ya, Keluarga dan Masyarakat, yang berhormat Tuan Muhammad Zawawi Ahmad Mukni, Exco Pengerusi, ya, Kerajaan Negeri Selangor untuk dia punya tu jawatan ialah Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Hal Ehwal Agama Islam, Hal Ehwal Pengguna dan Industri Halal. Yang berbahagia Tuan Haji Ahmad Azam Abdul Rahman selaku Presiden Wadah, dan yang berusaha Tuan Ustaz Hasri Harun selaku Pengerusi Pertubuhan Pemberdayaan Bapa Penyayang Malaysia, para ahli panel forum dan juga semua seluruh bapa-bapa penyayang Malaysia. Sajak ini adalah nukilan Pak Nik, Pak Nik ataupun juga ini ada juga yang saya olah sendiri. Bapa, engkau suami, engkau imam keluarga, penuh kasih sayang. Engkau pemimpin, penunjuk jalan yang penyayang. Tempat anak bergurau senda, suasana terasa aman, riang dan tenang. Bapa, arijalu kawamu na'ala nisa. Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Pelindung, penjaga, pembimbing an-nisa. Begitulah perintah Tuhan, wahai bapa. Bapa, walau realiti zaman ini penuh cabaran, walau hatimu lelah dan letih, bapa teruskan berbudi dan berpekerti, sehingga sekeluarga disantuni, bakal berkumpul di syurgawi. Bapa, kau ajarkan ku tentang kebaikan, kau tunjukkan ku tentang erti cinta, kau jelaskan ku tentang makna kehidupan, dan kau mendidikku dengan penuh kasih sayang. Bapa, sungguh mulia budimu. Bapa, betapa mulianya hatimu. Kau korbankan segalanya demi anakmu. Kau membanting tulang hanya untuk anakmu. Terima kasih Bapa untuk semua kasih sayangmu. Bapa, Bapa penyayang, walau dipanggil Daddy, walau dipanggil Abi, walau dipanggil Papa, walau dipanggil Ayah, Bapa tetap ingatkan anak tentang ibadah, pentingnya solat dan fardu yang lain. Bapa tidak jemu mengingatkan anak-anak supaya jadi anak soleh dan soleha. Bapa, pengorbananmu sungguh dikagumi. Keikhlasanmu sungguh suci dan murni. Kami menadah tangan, mohon restu ilahi, agar para bapa terus berbakti, sebagai bapa yang sentiasa peduli. Bapa misali. Itulah sedikit deklamasi sajak yang saya harap ada manfaatnya, dan saya akhiri dengan pantun. Perintah kawalan pergerakan masih berjalan. Musim pandemik elak penularan. Terima kasih tuan-tuan yang budiman. Semoga pertubuhan pemberdayaan bapa penyayang diberi keberkatan. Tahniah kepada Ustaz Hasri dan tim beliau, dan insyaAllah kami mendoakan para wanita, para ibu sentiasa menyokong, ya, pertubuhan Pemberdayaan Bapa Malaysia, Bapa Penyayang Malaysia. Terima kasih. Selamat Hari Bapa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.